program sekolah TK Tunas Rimba 2. TK Tunas Rimba 2 memiliki kegiatan rutin sebelum pandemi seperti makan bersama dan kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap tahun, yaitu Maulid Nabi. Paskah. Serta rekreasi dengan melakukan kunjungan ke berbagai tempat seperti ke perpustakaan daerah, ke kebun PKK, ke Pizza Hut, dan ke rumah Harati. Dan juga kunjungan ke TK Tunas Rimba 2 seperti kunjungan dokter gigi, kunjungan polda, dan kunjungan rumah sakit Siloam. Adapun kegiatan rutin selama pandemi yaitu mengajak pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta setelah kegiatan di luar rumah harus mandi. TK Tunas Rimba 2 pada tahun 2019 mempunyai peserta didik berjumlah 160 anak. Sedangkan pada masa pandemi tahun 2020, TK Tunas Rimba 2 mempunyai peserta didik sebanyak 80 anak. Untuk menanamkan akhlak kepada peserta didik, harus memberikan pemahaman kepada peserta didik nilai budi pekerti luhur yang baik, seperti melakukan kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap hari, dengan berdoa setiap masuk kelas, pada saat makan, serta pulang sekolah. Kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap hari Jumat dengan beragam agama, yaitu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita mau belajar apa? Agama. Iya, agama. Biasanya setiap hari apa? Hari Jumat. Iya, kita. Sekarang kita membaca surah pendek. Yang pertama kita akan membaca surah Al-Fatihah. Sekarang kita
kami. Belajar apa nih anak-anakku? Ini baca surat pendek sama membaca Iqra. Membaca Iqra. Biasanya nih setiap hari apa? Setiap hari Jumat, Bu. Setiap hari Jumat. Tapi enggak apa ya, kita ngobrol sebentar ya. Saya pengen tahu nih. Biasanya nih surah apa aja sih yang diajarin buat anak-anak? Surah Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Surah-surah. Biasanya ini kan mereka di Iqra-nya memang disediakan di sekolah atau mereka bawa sendiri dari memang setiap minggunya ya. Diajarin buat belajar Iqra ya. Oh iya. Udah bisa apa aja nih sekarang anak-anak? Baca surat pendek Al-Fatihah. Terus Al-Ikhlas juga bisa. Terus baca Iqra. Bisa enggak sih mereka udah lulus yang kelas 3 ya? Bisa. Agama Kristen. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih perlindungan. Nah, makanya anak gugur kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan jaga kesehatan. Siapa yang punya kesehatan? Tuhan. Nyanyi dulu ya. Ya, nggak apa-apa aja. Lalu dia mati.
mati. Nah, ketika dia mati dikubur. Dia masuk waktu 3 bulan. Setelah dia dikubur, 3 hari setelah itu Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit. Nah, ketika dia sudah bangkit, dia katakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Nah, Tuhan menang atas kematian. Tuhan hidup. Nah, Tuhan hidup dengan naik ke mana? Kemana? Naik ke surga. Tapi Tuhan juga memberikan penolong. Kata Tuhan Yesus, aku akan naik ke surga dan aku kirimkan penolong. Siapa dia penolong itu? Adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang datang ke dalam hati kita. Nah, ingat ya, Tuhan sayang sama siapa? Kita. Sama siapa? Kita. Sama saya. Bilang dong, Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang saya. Iya, bagus. Yang lain mana suaranya? Tuhan Yesus sayang saya. Kita. Tuhan Yesus sayang kita. Sayang saya. Sayang saya. Iya. Tuhan Yesus tolong saya, beri kemenangan buat saya. Iya, beri keselamatan buat kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, siap-siapkan tempat buat siapa? Buat saya. Buat saya. Iya, kita nyanyi dulu ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus pun hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus pun hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesus hiduplah. Nah, sekarang? Iya, anak-anak guru bisa memberikan kolekten ya, tapi sekarang kita mau saya memberi kolekten. Ingat pesan Tuhan Yesus, kita harus selalu hebat. Tuhan mau supaya kita selalu apa? Berdoa. Yang sudah bisa baca, harus baca Alkitab. Hebat. Siapa yang bisa baca Alkitab? Mamanya, papanya, kakaknya. Nah, suruh kakaknya, kakak, tolong dong bacain Alkitabnya. Biar saya dengar, biar ada dengar. Ya, Pio, ya. Pio bisa baca enggak? Bisa. Oh, hebat. Tuh, Nay bisa baca? Ya. Tuhan sudah kasih ke kita, buat kita. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau kita mau berdoa dulu ya. Lagi. Tutup tangannya, tutup matanya, tutup kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sudah pimpin kami. Inilah kami, anak-anakmu Tuhan, berilah kami kesehatan, kepintaran, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Dan agama Hindu. Selamat pagi yang mana? Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Gimana kita berdoa caranya? Ya, 1, 2, 3. Om Swastiastu. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Bimbinglah kami untuk menerima pelajaran dari awal hingga akhir. Berilah kami kepintaran. Terima kasih Tuhan. Om Santi, Santi, Santi. Om. 3 kali Santi. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman. Kita mau belajar agama Hindu. Iya, siapa yang tahu agamanya apa?
duduk. Terus tempat ibadahnya apa namanya? Pura. Kita sucinya apa namanya? Wedang. Ya, sekarang Bu Guru punya lagu. Mau dengar? Mau dengar gak? Ya, bilang ya. Agamaku Hindu, Tuhanku di dasang yang widiwasa, tempat suci kubura, kitab suci kubeda. Mari semua junjunglah agama kita. Ya, sekarang kita mau belajar puja Trisan ya. Sekarang pertama di mana? Ya, nama suara. Ya. Di situ sekarang gimana? Halo. Perangnya mau itu tadi. Tarik sudah dulu. Tarik nafas. Om Agama. Terus tahan nafas. Om Om Nama. Hembuskan. Om Mang Nama. Baru tanda lihat dong. Ini tangan kanannya di atas. Tangan kanan. Ini Grace, ini Grace. Ini saya. Grace, ini. Ya. Om sudah mensuaha. Dibalik lagi ini. Om Aki sudah mensuaha. Om Aki sudah mensuaha. Terus sekarang baru Trisanya ini. Ya boleh. Baik pertama ya diulang tiga kali ya. Om 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 Wa Swa Ta Sa Li Tu Dua Re Nya Ba Gu Ya Shu Ni Ma Ki Yo Yo Na Tra Shu Da Ya. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Baik pertama aja diulang tiga kali. Om 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 Buat Buas Buat Tak Sabitu Warenya Bargo Dewa Syori Mahi Yoyona Prasjodaya. Dari awal lagi. Om. Dari awal lagi. Om. Udah bisa belajarnya belum? Udah bisa baca doanya?
Iya. Oke. Terima kasih ya Ibu ya untuk waktunya. Terima kasih banyak. Selamat pagi tadi. Selamat pagi. Selamat pagi.